online rasanya mungkin agak beda dari yang offline teman-teman biasanya ya, yang udah-udah, cuman tetap aja deg-degannya sama. Terus apa ya, persiapannya pun sama, makeup juga dari pagi. Jadi memang sengaja kita bangun vibesnya gak ada bedanya antara offline sama online, karena yang udah Ricis kejar 7 tahun belakangan ini biar gak sia-sia gitu. Jadi udah terbayar di hari ini, udah pakai toga, senang gitu. Aku ilmu komunikasi, sesuai dengan aku kata orang-orang, ih pas banget ilmu komunikasi gitu. Dan alhamdulillah selama ini ilmunya cukup terpakai, dan ternyata setelah Ricis pikir-pikir, alhamdulillah ternyata emang gak salah pilih komunikasi, dan emang kepake banget ilmunya. Sebenarnya bedanya tuh cuman karena gak ketemu teman langsung, atau mungkin bedanya kalau kita online bisa sambil ngapain, mic bisa dimatiin, kamera dimatiin. Yang penting kan kalau dari, ada lalat ya, nggak diundang lalat, jangan bikin ya, ini keadaan rumah saya emang banyak lalatnya. Jadi sebenarnya emang bedanya itu, kalau misalnya offline ketemu sama teman-teman, online bisa ngapain aja gitu. Tapi vibesnya sama aja sih. Nggak apa-apa, karena kan kita juga nggak bisa maksa tuh juga, itu kan aturan dari kampusnya kan, dari universitas. Jadi kita mau nggak mau ya udahlah, ikut aja, yang penting kelulusannya, topi toganya, fotonya, dan momen bersama keluarga hari ini juga lagi kumpul. Alhamdulillah hari ini kan, tadinya kan Ricis nggak infokan, wah hari ini wisuda, besok wisuda, nggak. Cuman tadi udah bikin IGS, udah bilang di Twitter juga, dan alhamdulillah banyak banget langsung yang ngucapin selamat, semuanya alhamdulillah pada ngucapin. Yang paling berkesan adalah skripsi tentunya, karena seperti yang teman-teman tahu juga, skripsi pasti bolak-balik coret, ini itu ganti judul, sampai Ricis ganti judul berapa kali ya? 3 atau 4 gitu, mungkin ada teman-teman lain yang lebih dari itu. Jadi memang berkesan tentu di skripsinya, karena kemarin sempat nunda setahun atau berapa lama gitu, dan ternyata masih bisa diterima dan masih bisa langsung ngerjain skripsi dan tugas-tugas lainnya. Dan yang berkesan adalah makin berkurangnya jam tidur, karena dengan jadwal pekerjaan yang sudah Allah kasih, kemudian harus dikerjain skripsinya, harus nomor satukan pendidikan, jadi emang itu yang makin mengurangi jam tidur. Sini aku sebentar. Apa ya? Canda om biar ngantuk. Langsung dengan penguji atau lewat online? Itu langsung ketemu penguji waktu itu, alhamdulillah, karena waktu bolak-balik itu belum pandemi. Justru pandeminya waktu skripsi. Waktu bolak-balik itu bukan skripsi. Magang, waktu magang bolak-balik. Kita pelajari selama ini bermanfaat buat teman-teman juga, semoga ilmu apapun yang sudah dicapai bermanfaat. Mungkin enggak terpakai sekarang, tapi pasti di kemudian hari pasti terpakai. Jadi saya berharap semoga ilmu-ilmu kedepannya semoga bermanfaat. Itu aja yang paling penting. Yang lain-lain yang belum selesai-selesai diselesaikan. Karena banyak banget orang-orang yang kejar pendidikan ditunda, kayak Ricis kemarin nunda, udah gitu malas selesai. Jadi, sayang ya, sayang banget. Kalau jalan itu selesaikan. Betul, jadi kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, karena kakak aku kan S3, Mbak Cindy kuliahnya dokter. Nanti Mbak Oki bagi-bagi S-nya ke Ria. Jadi wah, Ria S2, Mbak Oki S3. Nanti dia dikasih S1 STL lagi, S2. Iya, pengennya, kalau keluarga pengennya lanjut S2, cuman kalau dari Ricisnya sembari jalan aja dulu ke depan. Apa-apa, ibu dukung terus dari belakang. Biar jadi S2. Support terus, insyaallah mudah-mudahan. Karena itu, kita itu sebenarnya gini, aku pribadi sebenarnya pengen dikenal orang tuh, apa ya, karena karya walaupun sedikit, walaupun kecil, dan walaupun tidak ada nilainya, tapi seenggaknya adalah yang bisa diangkat. Ya, misalnya aku baru bikin buku, atau mungkin misalnya ada lagu bareng tim Ricis, gitu, lagu, atau mungkin prestasi-prestasi, atau mungkin sekarang kayak pendidikan sekarang apa kita bisa angkat gitu. Tapi kalau untuk hal-hal lain yang sekiranya agak sedikit bagaimana, mungkin itu bisa nanti kita bahas di kemudian hari, gitu. Apalagi sama orang tua. Sekarang bahas pendidikan gitu. Iya, pendidikan tuh Bang, Pak Tiago. Nih, nanti. Ini 7 tahun nanti nih ada masanya kita bahas tentang yang satu itu. Kita undang juga sekalian semuanya ya. Masyarakat, amin. Ngasih motivasi, amin. Kan minta motivasi, sukses semua. Sukses, Bu. Sukses semuanya. Sendiri. Tentunya ya bangga, senang. Mudah-mudahan atas perjuangannya selama 7 tahun berhasil. Sekarang kita
Senang Keria ya? Mudah-mudahan. Selesai juga sekolah. Alhamdulillah, happy banget. Hari ini adalah hari terakhir di sepanjang masa. Apalagi Bu, udah make dari jam 4 subuh ya, Bu? Persiapan dari iya, blush on-nya. Cantik, Bu. Yang sudah saya yang makeup ibu. Hari ini kumpul keluarga, seneng banget, happy. Pokoknya hari ini adalah hari yang spesial menurut Regis dan keluarga.